عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، pada hari ini saya ingin memberikan sedikit tazkirah ringkas yang bertajuk hati. Hati ini merupakan salah satu anggota badan yang dikurniakan oleh Allah kepada hamba-Nya sejak lahir dengan keadaan yang suci dan bersih. Itu merupakan raja dalam kehidupan manusia. Jika baik hati seseorang manusia itu, maka baiklah kehidupan mereka. Jika buruk hati seseorang itu, maka boleh dikatakan rosaklah kehidupan mereka. Kerana setiap apa yang kita lakukan bergantung pada niat. Bukan mudah untuk memelihara hati kerana ia cenderung kepada perkara-perkara mazmum. Sebagai contoh yang boleh saya lihat, kita bila kita melihat kawan kita buat baik, lepas tu terdetik dalam hati kita berkata, dia mesti buat baik untuk mendapatkan pujian. Dia mesti tu, dia mesti ni. Ha. Jadinya perkara-perkara macam ni lah yang kita perlu elakkan supaya hati kita tidak cenderung melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan hati. Orang yang melakukan sifat mazmumah ini telah menyebabkan diri mereka terhindar daripada rahmat Allah dan menyebabkan diri mereka tidak rasa bersalah untuk melakukan dosa yang lain. Hadis Nabi menyebut, sesiapa yang melakukan dosa akan tinggal satu titik hitam dalam hati mereka. Sekiranya mereka bertaubat, maka hilanglah titik hitam itu. Tetapi sekiranya mereka tidak melakukan taubat, maka titik hitam itu akan terus merebak sehingga menutupi hati mereka yang bersih. Allah banyakkan mengingatkan kita dalam Al-Quran bahawa celaka dan rugilah bagi orang-orang mukmin yang hatinya keras untuk beramal soleh dengan amalan yang mendekatkan diri mereka dengan Allah. Oleh itu, kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa menjaga hati dengan melakukan perkara-perkara kebaikan dan menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara kejahatan, supaya kita sentiasa mendapat rahmat Allah, sentiasa diberkati kehidupan, bukan sahaja untuk diri sendiri, bahkan untuk orang lain juga. Sekian saja tazkirah saya pada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.